Ikutin vlog aku di Migacuan Pekanbaru, yuks. Jadi Migacuan ini baru buka di Pekanbaru. Buat kalian yang mau kesini, aku saranin datang lebih awal ya. Karena kemarin itu untuk dapatin nomor mejanya aja karena mau dine-in, itu kurang lebih nunggu sekitar 40 menit loh waiting listnya. Tapi ya mau gak mau harus ngantri karena memang penasaran. Akhirnya setelah nunggu waiting list sekitar 40-50 menitan, langsung dapat nomor meja nomor 30, langsung naik ke atas untuk dine-in. Nah, langsung pilih mejanya aja. Setelah sampai di atas, kamu bebas ya untuk memilih meja di mana aja selagi kosong, karena kamu sudah membawa nomor mejanya. Tempatnya itu luas, bersih, dan ramai pokoknya. Yang penting itu ramai. Dan the moment of truth, setelah menunggu kurang lebih 1 jaman makanan kami datang. Wow, porsinya lumayan besar loh untuk harga segitu. Kami di sini pesannya itu mie setannya satu, mie iblisnya satu. Mie iblis itu yang ada kecapnya itu loh. Kalau mie setan itu dia tanpa kecap, jadi lebih cenderung putih. Setelah itu kami pesan dimsumnya yang udang rambutan sama pangsit gorengnya. Dan ini adalah harga dan menu yang kami pesan ya. Totalnya itu kemarin sama minum kurang lebih 60.000.